ini yang bionuklir dari Vertipos. Waktu itu kita menggunakan 100 mili juga. Ini sudah mantap ini JMS-nya, sahabat ya. Sudah berbuih seperti ini. Nah, ini kita menggunakan yang bionuklir dari Vertipos atau pupuk fosfatnya. Ini kita naikkan, sahabat ya. Yang sebelumnya umur 8 hari itu kita menggunakan setengah gelas. Hari ini kita akan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini Armin akan melakukan pemupukan tanaman timun usia 12 hari setelah tanam biji, sahabat ya. Dan ini sudah kita siapkan air 10 liter supaya teman-teman nyambung dari umur 5 hari, 8 hari dan 12 hari. Kita lihat tanaman timunnya yang umur 12 hari untuk saat ini. Nah, sahabat tani, untuk tanaman timun umur 12 hari ini benih dari Pertiwi, sahabat ya. Timun Mira F1 seperti ini, daunnya sudah 3, sahabat ya. 1 2 3, sahabat ya. Ini rata-rata sudah berdaun 3. Nah, seperti ini 1 2 3 ya. 1 2 3 ya. Ini tanaman timun Mira F1 usia 12 hari sudah berdaun 3, sahabat ya. Oke, sahabat tani, nggak usah berlama-lama ya, kita ke poinnya saja. Kita langsung ke inti permasalahan, yaitu proses pemupukan. Nah, proses pemupukannya kita akan menggunakan dua pupuk, sahabat ya, yaitu bionuklir dari NPK 16, dan ini pupuknya, sahabat ya. Kemudian bionuklir dari arang batu yang kita campur dengan Vertipos, sahabat ya. Dan ini pupuknya. Nah, seperti ini, sahabat, perkembangannya. Di sini ada buih putih. Ini tandanya mikrobanya aktif, sahabat ya. Oke, sahabat tani, kita langsung saja ke dosisnya, sahabat ya. Untuk dosisnya yang kemarin umur 8 hari kita menggunakan dosis 100 ml dari bionuklir NPK 16 nya. Yang ini, yang admin aduk ini bionuklir NPK 16. Waktu itu kita menggunakan 100 ml, sahabat ya. Nah, ini yang bionuklir dari Vertipos. Waktu itu kita menggunakan 100 ml juga. Ini sudah mantap ini JMS-nya, sahabat ya. Sudah berbuih seperti ini.
Nah, ini kita menggunakan yang bionuklir dari Vertipos atau pupuk fosfatnya. Ini kita naikkan, sahabat ya. Yang sebelumnya umur 8 hari itu kita menggunakan setengah gelas. Hari ini kita akan menggunakan 1 gelas, sahabat ya, dari sini. Nah, dari sini 1 gelas, sahabat. Kita campur dengan air 10 liter, sahabat ya. Nah, seperti ini. Kemudian bionuklir yang NPK16 kita menggunakan yang sebelumnya setengah gelas. Sekarang di usia 12 hari setelah tanam biji kita menggunakan 1 gelas juga, sahabat ya. Nah, segini sahabat. Kita campur dengan air 10 liter, sahabat ya. Nah, jadi totalnya per 10 liter air ini kita menggunakan pupuk organik cair bionuklir 2 gelas ya, atau 400 ml. Sekarang kita langsung ke aplikasinya. Nah, sahabat tani, perlu diingat sahabat ya, untuk proses pengocorannya ini 1 gelas juga aman sahabat ya, terutama untuk pupuk organik cair ini tidak masalah, kecuali pupuk kimia yang belum difermentasi. Karena ini sudah difermentasi, ini sudah aman, benar-benar aman sahabat ya. Kita siramkan 1 gelas per lubang tanam, baik yang isi 2 ataupun yang isi 1 sahabat ya. Kita siramkan seperti ini. Nah, sahabat tani, seperti ini sahabat ya cara proses pemupukannya. Oh iya sahabat tani, karena di sini dekat sekolahan, anak sekolah juga udah mulai mau upacara. Jadi admin akhiri aja, admin akan lanjutkan proses pemupukannya di luar video sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Inilah penampakan tanaman timun terbaru umur 12 hari dari benih timun mira F1 dari Pertiwi sahabat ya. Dan untuk pemupukannya tadi itu untuk usia 12 hari ini kita menggunakan bionuklir dari Vertipos 1 gelas dan dari NPK16 1 gelas per 10 liter air, kemudian kita siramkan per lubang tanamnya 1 gelas. Oke sahabat tani, semoga video ini bermanfaat. Kalau untuk teman-teman yang pengen tahu resep-resep bionuklir, silahkan teman-teman cek pada video sebelumnya atau teman-teman request di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.